oleh Ponario Astaman. Kembalikan lagi Arpani dan Ponario Astaman. Passing lagi dia kepada Sultan Sama. Sultan Sama masih melihat rekannya. Siapa yang akan diberikan umpan tendangan langsung? Ada Made Wirawan tadi. Iya, sangat baik kita lihat bagaimana peran yang sangat sentral dari Sultan Saman. Dia tidak saja bertindak sebagai backup attacking midfielder yang berkali-kali melakukan ancaman lewat manuver, lewat umpan-umpannya. Dan tendangan langsung atau melakukan umpan. Firmanu tidak cekat! Hampir kita lihat sebuah peluang on target juga dilakukan oleh Firman Utina tadi. Tendangan bebas yang harus dengan kerja keras dihalau oleh Gali Yuki. Betul. Kita lihat bagaimana tendangan sangat baik ya. Nyasar ke pojok yang lepas dari perhatian. Tapi kali ini Gali dengan melompat. Bam! Sangat baik sekali. Cukup sigap. Paling tidak sampai waktu pertama ini Gali Sudaryono. Sumavo, berikan umpan terobosan pada Sultan Sama. Sultan Sama dari sebelah kiri. Sultan Sama, cedak! Kick dari seorang Sultan Sama memecah kebuntuan Usamania Borensis 1-0 UK. Ya, sangat baik sekali kita bagaimana manuver dari Sultan Sama yang memang sejak awal pertandingan mengambil peran yang sangat vital bagi PBC. Dan kali ini melalui penetrasinya drive in ke dalam, kita lihat bagaimana dengan dribblenya melewati ataupun mengecoh Abdul Rahman dan bam, mengarah ke pojok kiri atas gawang dari Made. Sangat baik sekali tendangan yang begitu terukur dari Sultan Sama. Gol kedua Sultan Sama disambut dengan sangat gegap gempita oleh seluruh ofisial dari PBFC. Luar biasa. Luar main kegembiraan ya dari ofisial dan pelatih dari Usamania Borneo FC. Ini pun yang terjadi, kita lihat terus berdua. Sudah dilakukan kali ini yang berbahaya, cedar! Cedar! Masih gagal dua kali peluang dari Ahmad Jufrianto dan Supardi. Mampu membuat prahara bagi Usamania Borneo FC tapi tidak mampu menembus gawang dari Gali Yuge. Ya, cukup berterima kasih saya kira. Jaga gawang Gali Sudaryono tadi ada Ade Jantra yang melakukan halauan bola. Terjadi scrimmage tadi, masih belum beruntung. Kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah peluang didapati oleh Makan Konate. Tendangan yang tidak sempurna dari Jubrianto, kemudian ada Supardi terlampau. Ya, kita lihat Spaso kali ini mencoba lagi-lagi untuk membuka ruang rekan-rekannya. Tetapi kali ini passing yang tidak mampu melewati Ade Jantra tadi. Ponario tenang saja, berikan kepada Sultan Sama. Sultan Sama kali ini ada Firman tapi ia mampu lewati dengan cukup mudah. Zumafo berputar, dia melewati satu pemain, melakukan sebuah terobosan, kita lihat cukup baik, berbahaya, cedar! Bisa diantisipasi kali ini oleh Abdul Rahman. Lagi-lagi serangan yang terstruktur, rapi, terencana. Kita bisa lihat dari pergerakan mulai dari Ponario Sunami. Betul. Gaya permainan lawan dan mampu memanfaatkan dan mendapatkan peluang-peluang seperti ini, Yuki. Iya, kita lihat bagaimana ya visi bermain, main-main depan dari Usam Borneo FC sangat... Kepada Makan Konate, ada lagi Gon Gancep, kita lihat. Nah ya, kali ini serangan dari Haryono kepada Atep. Atep, masih Atep kotak-kotik bola, cecah! Dan masih kita yang menjaga gawang kali, Yuki. Ya, sangat baik itu bagaimana inisiatif dari Atep ya. Ah, tendangan yang begitu keras masih kena tips finger tadi dari Gali. Ya, naik jari dari Gali Sudaryono. Memang ini yang jadi pekerjaan berat. Ada dua pemain cepat dari sisi kiri dan kanan. Ada satu pemain besar dan ada satu pemain yang begitu mobile dari Usamania Borneo FC. Kembali, Zumafo berduel dengan Abdul Rahman. Mampu melakukan passing, namun ada Rizky Pora di sana. Ponario Astaman, baik sekali memberikan umpan kepada Rohiri, cekat! Dan seorang Terence Rohiri melakukan tendangan yang begitu meroket, dapat umpan dari Ponario Astaman. Usamania Borneo FC 2 Persib Bandung 0 UK. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana potensi bakat besar ya. Daluri mencetak gol dari Terence Puri di sini terbukti dengan manuvernya. Dan juga terima kasih itu pada Ponario yang mulai create serangan tadi. Umpannya begitu baik pada Terence Puri. Dan Puri melewati beberapa pemain untuk mendapatkan spin aja. Kita saksikan mengambil sisi luar. Ah, tendangannya begitu keras. Ya, memang sulit untuk bisa dijangkau oleh Made Wirawan. Kita lihat Ponario dengan sangat cekatan, sangat cerdas dia. Firman lepas dari jangkauan. Juve hanya menunggu. Bam! Tendangan yang begitu bagus sekali.
nyasar ke tiang atas, ke awang dari Madi Wirawan, luar biasa. Menyerupai apa yang dilakukan sebelumnya dari tim lain, seorang Irsyad Maulana ya, yang melakukan tendangan begitu. Bukan merupakan pelanggaran, tampak Rizky Pora berpindah menjadi pemain di sebelah kanan. Kita lihat cukup baik pergerakan yang dilakukan, tapi back goal yang tidak sempurna oleh Jajang Mulyana. Dikembalikan, kita lihat, bukan dikembalikan, kita mampu direbut oleh Makan Konate. Makan Konate coba mendapatkan bola dari Tantan, belum langsung dioper. Kita saksikan Tantan kali mendapatkan peluang, masih Tantan berputar-putar dia. Yandi Sofyan kembalikan kepada Tantan, berbahaya untuk Persib. Makan Konate jejak! Masih gagal. Sebuah peluang emas dari Persib Bandung tadi, UK. Ya, sulit untuk bisa dipercaya bagaimana mereka dalam posisi yang sudah sangat menguntungkan sekali. Kombinasi yang baik antara Yani ke Tantan dan rebound yang begitu enak sekali untuk bisa diselesaikan. Dan di sana juga ada second ball yang harusnya bisa dikonversi dengan baik oleh Atep. Gagal juga. Hari bukan milik.